Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang di channel Sukma Air ya. Kali ini kita membahas tentang bambu unik junder petuk jalu tum. Ini junder petuk ini petuk jalu tunas. Ini pemekang jagat atau combong ya, tembus. Ya ini juga ya loh, ini tembus juga ya loh yang saya masukkan. Yang ini tumpang sari junder petuk jalu, ini pemekang jagat. Ini seperti bambu sabdo ya melengkungnya ya loh, unik sekali. Yang ini juga ros pendek bambu badar sabdo juga masuk. Ini ada sambung rosonya ya sulur. Oke. Oke, kali ini kita membahas tentang ini bambu. Ya, kali ini kita membahas tentang ini bambu kecil ya, gak sampai satu kepal tangan ini, sejari saya ya. Ini satu bambu memiliki empat jenis macam, empat macam jenis ya. Kita mulai dari yang sini ya. Ini sabdo ya lo, sabdo ya, ini kan bentuk-bentuk sabdo melengkungnya ya, seperti bambu sabdo lutut ya. Terus yang atasnya ini junjung derajat atau junder. Ini berapa ros ini sudah? 1 2 3 4 5 6 loh. Bambu mini yang sangat unik ya. Ini tumpang sari, ini ros ke kanan, ini ros cabang. Oh, ini tunas mata. Ini dua double double ros, berarti tumpang sari. Yang petuk jalu itu ini kan mata tunas, dia menghadap ke atas. Nah, ini kan jalur jalu ini. Tapi sayang apa enggak jadi, maksudnya ini bambu ori ya. Ini juga combong. Combong ya, sangat unik, antik sekali, mini dan langka ya. Combong yang ini juga, ini sambung roso. Sambung roso itu garis ya, set ke sini. Ini juga masuk sabdo nasinya, ini sabdo ruas pendek. Ruas pendek satu, ini kan panjang ya ruasnya, ini pendek 1 2 3 4 5, cuma 5. Ini atasnya padar, saya sudah apa namanya itu sudah hancur. Ini sangat unik sekali, sedulur. Ini filosofinya ya, combongan atau pemekangan bisa melihat secara gaib ya kegunaannya. Ini sabdo, seimbang anu, jaga rumah, tumasari juga, petuk jalu juga. Pokok ini unik sekali ya. Bambu mini yang terdapat 5 jenis. Yang ini 2 jenis cuma. Oh, 3. Ini semua dari bambu ori ya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Saya cuma menghibur ya. Terima kasih. Cukup sekian.